neraka apa kok gelapnya? Gelap. Nih, tak adalah. Itu saya kata tadi. Yang penting bukan 3 bulan tadi. Yang tak ada tadi. Yang masa ada, apa tindakan kita orang lelaki pada si kita. Jom kita makan kat luar. Tak lama kita nak makan kat luar. Jom hari ni abang belanja. Sayang, nak ambil ni duit. Pergi kat sana. Pergi cuci-cuci rambut apa semua. Bagi apa, me time, rehat-rehat. Nah ni lagi 200, buat shopping. 200 pun rasa happy lah, betul tak? Iya. Contoh. Jadi mana kata pada saya, dalam 3 bulan tu, supaya nak timbul rindu. Rindulah, ya Allah. Rindunya nak keluar dengan husband. Rindunya husband balik. Sebab semasa dia ada tu, terasa kita ni dihargai. Itu sebenarnya. Allah Allah. Terima kasih Ustaz. Pendek kata kat sini, habis balik operasi, cari bini, duduk di antara rumah tu Ustaz. Eh, ya, tentu. Aku suruh keluar, suruh bawa awak pada dating, orang duduk rumah dan dia bawa. Okey, baik. Baik Ustaz, kita teruskan soalan yang seterusnya. Daripada seseorang, tetamu kita pada malam ini. Soalannya berbunyi, Assalamualaikum Ustaz. Saya nak tanya, apa hukum suami tak solat walaupun kerap kali ditegur? Adakah nanti di akhirat isteri akan disoal? Silakan Ustaz. Isteri akan disoal. Kecang soalan. Soal tu confirm. Tinggal lagi boleh jawab, tak boleh jawab. Suami kamu tak solat apa semua. Isteri takkan ditanya setelah isterinya mengingatkan. Settle. Suami kamu ni tak solat, apa peranan kamu? Ya Allah, demi Allah, ya Allah, aku dah tegur dah dia, tapi dia tak solat, settle. Macam tu juga suami. Tegur tak isteri? Kena tegur. Kena tegur dalam bab solat ni. Ataupun kalau time suami tu tak solat tu, malam tu dan pada sedar, cadar tu buat, hari tu pakai cadar putih. Bila dia tidur, kemah tu balutkan dia. Ikat ke bujur ke ujung tu, baca yasin ke tepi. Tentu. Hukum nyawa mati, ini tak semayang, kita semayangkan dia, tak pun. Ya, kena semayang. Itu sebabnya anak-anak seawal usia 3, 4, 5, 6, 7 tahun tu dah dididik dia untuk solat subuh berjemaah. Ha. Kalau subuh dia jaga, insyaAllah solat lain senang. Ya. Kanak-kanak umur 3, 4, 5, 6, 7 tahun ni lebih mudah diasuh solat berbanding kanak-kanak berusia 40 tahun ke atas. Ha, jadi make sure. Jadi maknanya memang akan ditanya, tapi tinggal lagi boleh jawab atau tak boleh jawab. Jadi sebolehnya tegurlah. Tegurlah. Abang, abang kena jadi imam saya tau. Elok-elok cakap. Abang kena jadi imam. Abang tak pandai, tak pandai tak apa, kita belajar sama-sama ya. Macam tu. Abang tak pandai, tak pandai pakai telekong duduk belakang. Apa hal pula kat laki kau pakai telekong? Jangan macam tu. Maknanya didik belajar sama-sama. Allah. Kemudian Ustaz, seterusnya soalan daripada kita punya penonton. Assalamualaikum Ustaz, saya nak tanya, masa mak saya masih hidup 2 tahun lepas, saya ingat saya mendapatkan banyak lagi masa untuk bermanja dengan dia. Selepas dia tak ada, saya redha dengan pemergian dia. Setahun lepas tu, saya jumpa suami saya dan dia sayangkan saya seperti mak saya buat. Mak saya buat. Adakah suami yang penyayang itu hikmah yang saya dapat selepas mak saya tiada? Maknanya Ustaz, dia redha dengan pemulihan mak dia dan Allah gunakan suami dia untuk pengganti sebagai pengganti mak dia lah. Wallahualam. Allah lebih mengetahui, maha mengetahui. Tapi dalam hal ini, walaupun mak kita dah tak ada, kita jangan lupa kirimkan doa buatnya. Setiap kali lepas solat, kirimkan Al-Fatihah, doakan kesejahteraan dia. Lepas solat, orang perempuan doa. Lelaki doa, perempuan doa. Beza lelaki dengan perempuan. Orang perempuan kalau dah bersuami, dalam bab doa, pertama, protokol dia. Pertama, ya Allah, segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Pertama, selawat dan salam kata junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kedua, ketiga nak minta doa, boleh minta doa yang lain. Tapi kalau suami isteri, kena doakan suami dulu, baru doakan untuk mak ayah dan diri sendiri. Itu yang kadang-kadang kita tu minta, ya Allah, kau jagalah suami aku. Lepas tu pun ingat mak. Tak boleh.
Ya, apa sudah ada orang suami ingat mak ayah ke depan mak ayah bawa anak-anak bawa diri kita susunnya tu. Jangan kita doakan untuk diri kita buat ingat suami. Jangan. Suami dulu. Allah, Rasul, suami. Lepas tu mak ayah patut minta untuk kita perempuan. Orang lelaki pula Allah, Rasul, kemudian baru minta untuk kita. Dan mak ayah lepas tu minta untuk kita. Protokol nak kena jaga. Ya Allah, bantulah aku ya Allah. Lupa doakan yang lain. Yang ikut protokol dia. Macam tu juga anak pensa. Letak bawah sekali. Bawah selepas doakan suami kalau perempuan doa. Itu sebabnya ada satu buku, Kekuatan Doa Seorang Ibu. Doa. Suami buat baik, macam mana dia buat baik, macam mak kita buat baik, takkan sama. Ingat tu. Takkan sama dengan kualiti seorang ibu. Macam manalah tak sama, sakit yang melahirkan kita pun dah tak boleh lawan. Dia berlapar untuk anak dia, tak boleh lawan. Ada ibu sama. Dia berkorban, dia kata tak ada, mak okey dah, mak kenyang dah sebab tak nak anak dia risau pasal dia. Itu tak boleh lawan. Jadi macam mana pun bersyukurlah pak suami yang baik, tapi apa pun jangan lupa doakan kesejahteraan mak ayah kita walaupun mereka telah lama meninggalkan kita. Wallahu a'lam. Terima kasih Ustaz atas penjelasan yang tadi. Sebenarnya saya ada dua lagi soalan Ustaz daripada tamu. Dua soalan kita habiskan tu Ustaz. Yang pertama, soalan yang pertama, bagaimana tip nak mengharmonikan rumah tangga kerana pada zaman sekarang kerap kita lihat pasangan kurang berinteraksi tetapi banyak update status luah masalah, pandangan dan nasihat. Maknanya banyak update TikTok lah. Banyak update TikTok Ustaz, tapi komunikasi two-way antara pasangan tu tak ada. Silakan Ustaz. Kalau boleh nanti buka YouTube saya. Tengok YouTube saya ada post yang terbaru pasal penyakit angin. Paling bahaya sekali meluahkan perkara-perkara, paling bahaya sekali menceritakan semua dalam media sosial. Itu sebab ramai yang tak tahu, ini tajuk lainlah, panggil orang lain lebih pakar. Dengan pandangan mata disertai dengan hati yang tak betul, tanpa sedar kita boleh sihirkan orang. Itu ramai yang tak perasan. Dia tengok kan, geramnya tu, matilah kau. Jadi ya Allah, kenapa macam tu? Dia minta gugur lah rambut dia tu. Sebab rambut dia cantik, dia tak puas hati. Gugur lah rambut kau. Kita tak sedar benda tu sebenarnya. Tu sebab orang tu tu, tak baik lah kau ni cakap macam tu. Kata-kata tu doa tau. Tu dia tunjuk dalam media sosial. Ingat tak dulu, zaman dulu-dulu kita ambil gambar pakai Kodak, Fuji Color. Kita dah cuci-cuci, apa kita buat? Susun dalam album lawa-lawa, simpan dalam almari. Lepas tu nak tengok, senyum seseorang. Tengok gambar abang. Kelakar. Ada tak orang yang dah cuci-cuci, dia tampal dekat papan kenyataan masjid, biar satu kampung nampak? Tak ada. Tak ada. Kita hari ni semua nak share. Alhamdulillah dapat makan nasi apa tadi tu? Nasi Arab. Nasi Arab ke tadi? Nasi Arab tu pun. Kan? Apa akan nasi Arab dengan ayam, dengan ayam. Kita share. Kita tak sedar ada orang yang baca seorang tu tengah lapar. Makanan apa pun tak ada. Tak pasal kan? Tu sebab di Yaman, di negara-negara Arab, pasal tak dia siapa yang nak pergi umrah dan paling umrah pergi, kita pergi haji pergi umrah kan, kita boleh tengok kereta dia buruk betul dekat Mekah, lekuk-lekuk dengan calak. Ada orang Arab dengan sengaja calakkan keretanya biar berabuk sebab tak nak orang ada penyakit angin bila tengok kereta dia berkilat. Baby baru lahir, dia orang akan tulis alif lam lam ha pakai celak dekat dahi dia ataupun subhanallah dekat dahi supaya bila ada orang tengok subhanallah budak ni comelnya, ya Allah ingat Allah ni. Kita share alhamdulillah lahirnya puteri sulung kami,
Yang tengah tengok tu pula dah 10 tahun tak ada zuriat. Contoh, dia tengok, yalah, siapa seorang ada baby. Dia geram ni. Wahan yang kongsi tadi tak ada niat jahat pun. Tapi orang yang tengok, nantaklah kau, tengoklah budak ni. Mesti menganggap banyaklah masalah budak ni. Dia geram. Makbul. Perut kembung, menangis, sawan tangis. Macam ada benda mengetah-ngetah badan. Kejap demam, kembung. Penyakit air. Itu sebabnya nak luahkan kurang komunikasi memang. Dia dua je rumah tangga ni. Dalam rumah tangga ni, pertama percaya, yang kedua kasih sayang. Percaya dan kasih sayang ni nak dapat dengan cara apa? Kenal. Kenal ni macam mana? Komunikasi. Sebelum tidur dekat atas katil, sebelum buat aktiviti lain, main congkak ke apa, terpulang lah kan. Tapi tengah baring tu, masa mata menghadap tu cerita, bang, macam mana bang eh, anak kita sekarang, kenapa anak kita? Itulah, pening lah. Kenapa? Alung ni, dia cerita. Oh ya ke, tak apa, besok biar abang cakap dengan anak. Tak apalah, insyaAllah, boleh tu abang kenal anak abang ni. Tak ada masalah lah, jangan susah sangat. Sambil-sambil cakap tu, tangan isteri dekat perut suami. Sosok yang suami pula dekat main-main rambut isteri dia. Masa dalam kegelapan lah nampak muka isteri tu macam Maya Karim, Luna Maya. Kalau time matahari terbit, dah macam Dracula lah, sebab dia dah berubah. Oh, matahari dah naik kan. Tapi betul, dalam gelap tu kita bincang-bincang, itu penting, komunikasi penting. Penting. Rumah tangga hari ini memang banyak masalah komunikasi. Sebab suami, isteri, sibuk dengan telefon. Kadang suami duduk, dia relax dengan telefon. Telefon nombor 4 jam. Itulah kediaga kebab komunikasi. Wallahualam. Ustaz, soalan yang terakhir, kita dia sebut keluarga bahagia, keluarga bahagia. Apa tanda-tanda keluarga bahagia ni Ustaz? Tanda-tanda tadi saya sebut kan, tentang bahagia. Dan nak melihat kepada kebahagiaan ni, simple je. Melihat kepada bahagia ni, bahagia dunia akhirat. Sabar di keluarganya, bersyukur dengan apa yang ada. Sentiasa tengok hikmah. Lah kenapa jadi macam ni? Tak apalah, nak buat macam mana, sakit ni Allah suruh bagi aku rehat kot. Jadi hidup tu tak ada masalah, ada. Kan Nabi sebut, alangkah menakjubkan umat akhir zaman ini. Bila diberikan nikmat dia bersyukur, bila diberikan ujian dia bersabar. Nabi sebut. Dan begitu juga bila saya sebut tadi, jangan kejar kaya, tapi kejarlah bahagia. Itu sebabnya dalam keluarga, bukan nak cari kaya, tapi nak cari berkat. Tanda-tanda keberkatan ada 7. Pertama, sikit rasa cukup, banyak boleh kongsi. Faham mamuan? Sikit rasa cukup, banyak boleh kongsi. Faham tak? Kenapa saya cakap mamuan? Faham tak? Sebab jangan segemuruh. Sikit cukup, banyak boleh share, boleh sedekah, boleh tolong orang. Itu maksudnya. Kedua, rumah tangga rasa bahagia, tenang, cemerlang, rasa tenang, rasa bahagia, rasa lapang, rasa ada masalah pun boleh settle. Mak, bahagia. Suami balik bermanja-manja, isteri pula melayan dengan sepenuh daya. Contohlah bila kat rumah, suami siap balik tu, dah nampak isteri dengan basuh pinggan, pegang tangan, dah, you masuk dalam, siap, tak apa, biar abang sambung. Suami sambung ni basuh pinggan ni. Dekat luar moderator program. Contoh. Jadi tapi tak ada masalah. Saya sendiri pun pantang nampak pinggan mangkuk dalam singki tu, mesti saya basuh tu. Dengan syarat singki rumah saya. Basuh. Sonok tak apa buat? Sonok, walaupun tu lah sekali dalam 365 hari, kita rasa happy. Ketiga, anak-anak berjaya dalam bidang dia masing-masing. Akademik dia berjaya, bagus, terang hati, tak menyakitkan hati mak ayah dia. Itu ketiga. Keempat, dia dalam apa? Suasana ke tempat kerja, suasana kejiranan, kita senang dengan orang, orang senang dengan kita.
Itu pun tanda keberkatan. Benar apa? Mudah buat benda baik, mudah nak mengaji, mudah nak puasa, mudah nak solat, mudah nak tolong orang, mudah nak sedekah. Kalau ada kesurat apa sukarelawan yang diperlukan, cepat-cepat offer diri nak buat benda tu. Itu kelima. Keenam, apabila rumah kita seringkali diziarahi tetamu, itu juga tanda keberkatan. Ada je orang datang rumah tu tak termasuk yang tin shopping tu tak kira. Tu kau yang order. Ya Allah, berkat datang lagi tak? Tu tak kira. Dan yang ketujuh, apabila doa kita dimakbulkan, mudah dimakbulkan oleh Allah Taala. Tu tanda. Dan simple je bahagia lagi. Hidup kita ni Tuhan bagi sikit tapi berkembang. Itu juga satu tanda bahagia. Duit tak adalah banyak sangat, tapi anak-anak berjaya. Rezeki kat rumah sedia-sedia ada, makan lagi, alhamdulillah ada. Walaupun tak mewah, tapi ada. Ayang tu yang kita nak. Siapa kata bahagia tu mesti banyak duit? Tak semestinya. Kita ni dapat pergi pekan, makan dengan family, lepas tu dapat tengok wayang ke, atau jalan-jalan, lek-lek ambil gambar, zap, balik rumah, happy. Itu bahagia. Ada orang ada duit banyak sampai tak sempat belanja. Tak bahagia je. Bercerai-berai je. Kereta besar, popular lagi apa semua. Belum tentu bahagia. Betul tak? Jadi ingat, jangan disandarkan kebahagiaan itu pada material. Abang tengok bang orang tu bercuti sampai ke mana? UK. Kita asyik-asyik you burn. Bulu bendul. Kalau bila kan? Apa suami jawab? Biarlah mereka bercuti sampai ke UK sekalipun, kita cuti dekat-dekat aja. Yang penting kebersamaan abang dengan isteri abang. Itu yang penting. Iya. Isteri saya sekarang ni, kalau boleh bayar lah, dia nak bayar biar saya berada dengan dia sekarang. Tapi nak buat macam mana? Duduk dengan moderator kan? Sebab tugas. Doakanlah kebahagiaan, doakanlah kesihatan, doakanlah keafiatan. Betul? Pada orang yang sakit, sihat itu membahagiakan dia. Kadang-kadang kita tengok, kenapalah kita ni macam ni. Masamnya kadang kita komplain. Sepupu mak saya pernah sekali dia nampak orang accident, dia tolong orang accident tu, dia kena langgar 3 bulan tak sedar. Lepas dia sedar, alhamdulillah semua elok, tangan kaki fizikal dia nampak normal, semua balik semula. Allah tarik satu nikmat dia, lidah dia tak rasa apa. Saraf lidah dia nak rasa masam tak rasa apa. Dia kalau boleh bayar, dia nak bayar supaya lidah dia boleh rasa balik. Nampak? Tu buat kadang-kadang kita gemar melihat benda yang kita tak ada tu, menyebabkan tu susah nak bahagia dan syukur. Sentiasa hargai apa yang kita ada. InsyaAllah. Mudah-mudahan saya doakan dalam dewan ni berbahagia di dunia dan di akhirat. Saya doakan mudah-mudahan kita semua berjaya mencapai apa yang kita cita-citakan. Saya doakan kita dipermudahkan urusan dalam menghadapi segala juga cabaran dan ujian ni dalam kehidupan ini. Jadi di penghujungnya, bak kata orang, sepandai-pandai tupai melompat, akhirnya jatuh ke tanah jua. Walaupun perkongsian sudah tamat, mudah-mudahan meresap ke dalam jiwa. Anak-anak mau apa? Nak cantik dia panah ke rumah penghulu, kayu tu okey dari papan. Alang-alang menuntut ilmu, seperti pasir kembangkanlah menjadi intan. Dan tenang-tenang air di laut, sampan kolik mudik ke Tanjung, hati terkenang mula menyebut jasa baik pihak penganjur menjemput hari ini, rasa nak junjung. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, sedikit makluman sebelum saya serahkan kepada tuan moderator. Kalaulah